warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan berkongsi bagaimana cara untuk kita basic, yang paling basic sekali untuk mengisi dan mewujudkan Google Form. Okay, untuk mewujudkan Google Form ni, yang first sekali, mula-mula sekali, kita kena tahulah Google Form ni untuk apa. Okay, senang saja. Google Form ini tujuannya adalah untuk kita mengumpul, membuat quiz boleh. Dia satu borang lah form kan. Buat quiz boleh, ataupun kita nak buat apa-apa sajalah yang berkaitan dengan nak mengumpul data boleh. Okay, cara dia, mula-mula sekali kita buka di dalam paparan. Okay, saya akan tunjukkan paparan. Okay, so komputer saya di sebelah sini. Jadi saya akan, mata saya akan ke sini, tapi saya akan teruskan lah kan. Okay, boleh tengok paparan yang saya tunjukkan. Okay, di paparan ini kita tengok, kita di sini kita ada Google Form. Macam mana nak cari Google Form? Okay, kalau tak tahu sangat macam nak cari Google Form, kita boleh masuk ke Google ni. Kita type lah perkataan Google Form. Okay, cari perkataan Google Form. Okay, then enter. Okay, bila type form pun dah enter, dan memang dah keluar dah kat sini Google Form. Okay, macam inilah bentuk Google Form. Icon untuk Google Form. Okay, bila kita klik Google Form, dia akan masuklah ke bahagian inilah. Nak start form, kita ambil yang ni. Start a new form. Blank. Kosong. Okay, kita start a new form. Okay, sekarang form kita dah ada. So, kita titlekan dia lah. Letakkan nama dekat sini. Okay, contoh apa form kita yang nama untuk form kita ni. Kita letak nama dia macam kami tengah kumpul pentaksiran kan. So, kita tulislah evident pentaksiran tingkatan 1. Contoh kan. Okay, tolong tulis nama sekolah kita SMK PJ 2020. Okay, kita nak suruh budak hantarkan evident pentaksiran tu di sini. Jadi macam mana cara dia? Kita kena ada, first sekali inilah kita buat form. Description ni kita bolehlah letakkan apa-apa saja description. Contoh, sila upload video pembentangan anda di sini. Okay, kita tag macam tu. Alright, dan kita tulislah, dan isi maklumat dengan tempat. Okay, then kita buat yang question yang pertama. Selalunya pertama adalah nama. Okay, nama. Kita letak nama. Okay, then kita buatlah ni short answer kan. Sebenarnya dalam Google Form ni dia ada banyak pilihan di tepi-tepi ni kan. Kita boleh letaklah nak letak apa kan. Sekarang kita cuma nak nama saja. Okay, kita boleh, kalau kita nak required, kita kena type ni supaya dia tak tinggal kosong di tempat ni. Okay, lepas tu description ni kita ubah kepada tulis dengan huruf besar. Tulis dengan huruf besar. Okay, nampak? Senang saja kan? Okay, so kita perlukan jawapan dia di sini lah. Okay, then macam mana kita nak tambah yang seterusnya? Okay, di sini di hujung ni ada butang tambah kan? So, kita tambah. Okay, question yang kedua. Nombor kad pengenalan. Okay, nombor kad. Okay, nombor kad pengenalan. Okay, jadi sama juga. Dia adalah short answer. Jadi tak payahlah, nak ni lah require, mesti require. Then, kalau nak description, bagi contoh lah. Contoh. Okay, 8, 7, 0, 6, 2, 9, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 3, 4, contoh lah. Okay, macam tu. Boleh buat contoh. Maksudnya kalau kita nak dia buat dash ke, tak nak buat dash ke, kan? Then, tambah lagi, add lagi, kelas. Okay, kelas budak tu. So, dia adalah multiple choice lah. Dia ada banyak lah, banyak jenis. Sama ada kita nak buat short answer ke, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, file upload. Dia banyak kan. Jadi, kita untuk kelas, kita selalu kita buat option lah kan. So, option yang pertama, satu Arif. Okay, then kita add option lagi, satu
Okay, bestari. Then add lagi option. Elit. Okay, ni contoh lah. Okay, dah settle yang ni macam biasa mesti require. Sebab kita nak tahu kelas mana dia. Lepas tu next, kita add lagi. Yang ketiga, kita kata upload. Okay, upload file di sini. Di sini, bila kita type upload file di sini, so di sini kita ambil kat sini, kita buat yang upload lah. File upload. Okay, bila dah file upload, dia akan naik dekat sini. Kita continue. Kemudian dekat sini dia ada pilihan nak file yang macam mana, specific file ke apa-apa saja jenis file. Okay, dan kita tengok kat sini, kita nak suruh dia upload berapa file yang kita nak suruh dia upload. Satu file cukup lah. Maksimum ambil lah yang paling besar lah kalau video. Okay, jangan ambil yang kecil sangat, 1 megabyte. Kalau untuk video tak boleh. Video kita ambil yang besar lah, 1 gig. Okay, kita masih lagi required sebab kita nak dia. Katakan kita nak description sikit. Contohlah kita nak letak kat sini sila rename. Okay, rename file anda kepada tajuk pembentangan anda. Okay, so sebelum upload, okay, kita minta dia savekan file kita, file tu kepada tajuk pembentangan lah. Senang sikit kan, sekejap dia hantar file nama macam-macam, susah kan. Okay, then settle lah. Okay, ni kita pergi kat sini, kita setting lah. Okay, sama ada kita nak collect email address ke tak. Kalau kita nak kita letak. Okay, yang ni kalau kita nak restrict in the Ministry of Education Malaysia saja. Maksudnya kalau budak tu dia nak send, dia mesti send menggunakan email MOE saja. Kalau kita tak kisah, kita tak yakin. So dia boleh hantar mana-mana email lah, personal ataupun MOE. Then edit after submit ni bermaksud selepas dia dah send email dia, dia boleh lagi dia nak edit. Macam itulah. Then itu saja. Size of file upload tu macam biasa, kita dah letakkan tadi berapa kan. Okay, 1 gig pun dah cukup sebenarnya, tak payah besar sangat. Okay, lepas tu save. Then kita send ni link kat sini. Okay, link dekat sini ada shorten URL. Okay, kita copy lah yang ni, copy. Okay, kemudian kita send lah ke mana yang kita nak budak tu hantar. Contoh kita tengok dekat Telegram, okay, ada Patricia nama dia. Contohlah, okay, Alia. Contohlah kita kata Alia Sofia, kita send je lah link tu dekat dia. Kita paste, kita send lah. Okay, dan di manakah location benda ni? Benda ni terletak dalam kita punya drive. Dalam ni, dalam drive kita, evidence pentaksiran tingkatan yang kita dah buat tadi. Kalau eloknya kita buatlah folder, kita make folder kat sini. Contoh saya dah buat folder kat sini. Macam mana nak buat folder? Kita create lah new folder. New folder sini. New folder, masukkan kat sini. So contohlah kita dah ada video. Saya dah ada form 1, form 4. Okay, kita dah ada. Contohlah, okay, kita dah ada dalam ni. Okay, sekarang kita tengok form 4. Evidence video dah ada dah kan. Bila evidence video dah ada dah, maksudnya budak dah start hantar. Okay, kita boleh tengok kat sini. Video tu ada response. So sekarang dah ada 6 respon. Nampak? Ini adalah pelajar yang telah menghantar. Okay, ada yang menggunakan email EDU, ada yang menggunakan Yahoo, ada yang menggunakan Gmail. Okay, sebab kita dah antik tadi kan. Jadi kita dah letakkan nama. Kita boleh tengok nama dan nombor IC. Dan kemudian ini file yang telah di-upload di sini. Okay, so senang untuk kita. Nanti kita boleh tengok kat dalam sheet ni untuk kita pastikan siapa yang hantar, siapa yang tak hantar evidence kepada kita. Okey, itu saja basic untuk buat Google Form. Semoga berjaya. Terima kasih. Audio Jungle.